Aku pun heranlah, Mina. Dah berpuluh-puluh tahun pun, engkau masih je sukakan P. Ramlee itu. Sampai-sampai anak kamu pun kamu kasih nama Ramlee. Itulah Bang Ajis. Dia tu pingin Ramlee tu macam P. Ramlee, seniman Melayu yang hebat. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kau tahu sendirilah Ramlee itu kan? Sikit pun seujung kuku tak ada macam Ramlee. Pemalasnya itu aku tak tahan. Kalaulah tak ada rasa sayang di hati, tak mungkinlah Layla sabar menanti. Layla tu mata ayah ni. Semua orang dah tahu. Kalau mimpi tu, Mak, jangan kamu buta macam ni, Mak. Apa dengan Herman? Layla tu sukakan aku, Ramlee. Kau tak pegang. Kami ini seniman, Ramlee. Tak sedap pun nak minta-minta terus. Bantuan dari pemerintah tu memanglah ada. Tapi masalah budaya ni tak cukup dengan pemerintah saja. Kita semua kena bertanggungjawab. Ramlee, kau tengok muka mak. Kalau untuk anak, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Baiklah. Abang ni mudah betul ngasih izin ke Layla tu. Budak sekarang ni, Bang, jangan percaya sangat. Percaya sama anak sendiri apa salahnya, Ma? Pagi-pagi makan kebab. Ku tengok di sana kucing bercekau. Manalah aku tahu Aisyah terbab. Tadi ku tengok dia bersama dikau. Pantun ke pantun juga, Eko. Iko cucu entah ke mana ndak be. Kalau ado jambon ndak bertanya ndak. Kalau saya kaya, saya ni tak sombong, Mina. Kucing. Demi Layla, apa pun abang lakukan, sayang. Allah.